guys, jumpa lagi di channel Yavi Game. Tapi kali ini kita nggak main game guys. Kali ini aku mau share gimana sih cara kita lihat pendapatan dari Uni. Jadi kalian langsung aja masuk ke gamenya guys. Terus kalian ke profil ya. Di atas kanan, pojok kanan atas itu ada pengaturan guys. Tinggal dipencet. Lalu kalian bisa lihat pusat pendapatan guys. Jadi di sini ada total hadiah konten ya guys ya. Ini kita dapat dari tuh hadiah untuk polis. Jadi dari event-event Uni ini guys, kalau kita ngikutin eventnya, kita itu dapat hadiah guys dari game Uni ini ya guys ya. Ini contoh hadiah untuk event pengetahuan guys. Aku dapat 300.000. Jadi beberapa waktu lalu si Uni ngadain event dunia pengetahuan guys nih. Lihat guys di daftar, mana dia ya? Nggak ada di sini guys. Adanya di pusat kreator, masuk ke pusat event. Nah, di sini nih guys untuk melihat event-event yang udah berlalu ya guys ya. Ini aku ikutan bikin world event dunia tema eksplorasi pengetahuan guys. Nah jadi ini juara satunya tuh dapat 2 juta nih si Bang Hayu guys yang dapat juara satunya ya. Dan aku sendiri nggak juara guys, cuman dapat penghargaan potensi nih guys. Jadi ada di sini ya di penghargaan potensi. Mana ya? Mana? Ini banyak juga nih guys yang dapat untuk penghargaan potensi. Lumayan guys dapat 300.000. Sebentar. Nah, ini guys tuh guys. Ini duniaku tuh, Uni Smart People ya guys ya. Ini untuk penghargaan potensi dapat 300.000. Kalau kualitas tinggi ini dapat 500.000 guys. Nih si Ao juga tuh guys, dia masuk penghargaan kualitas tinggi. Jadi kayak gitu ya guys ya, untuk mendapatkan uang dari game Uni ini kita tinggal ikutin aja nih guys event-eventnya nih guys. Karena hampir setiap minggunya tuh pasti ada event, entah model atau dunia guys. Cuman emang lebih sering tuh event model ya guys ya. Nah terus juga kalau misalkan kita masuk grup VIP nya guys di WhatsApp. Jadi kalau kita udah sering bikin model nih guys, terus model kita bagus-bagus nih, banyak yang beli, itu kita nanti diundang untuk menjadi kreator terverifikasi guys. Jadi ada contoh nih, hadiah untuk polis Desember. Nah ini kita di grup WhatsApp di share guys untuk syarat-syarat dan ketentuannya. Ini khusus di grup aja guys, bukan di event. Tuh kayak gini aku dapat 120.000 guys. Lumayan kan guys untuk jajan-jajan seblak. Tuh penghasilanku udah 731.500 ya guys ya. Kalau untuk hadiah model nih guys, hadiah model itu kalau kita udah ada 100 yang beli yang masukin keranjang gitu guys, kita dapat 500 perak tuh guys. Yang paling bawah tuh lihat, hadiah untuk tas black white YG. Nah ini aku dapat 500 guys. Tapi kalau udah tambah lagi beberapa ratus, kita dapat tambahan lagi guys. Tuh dapat tambahan 1000. Jadi total untuk model kalau kita bikin nggak ada event itu dapat 1500 guys. Kalau untuk map, kalau kita belum masuk grup bikin dunia ya guys ya, kita bikin dunia belum masuk grup nih guys. Nah ini total hadiahnya kita dapat 21.500 tambah 43.000. ini 21.500 ini kita dapat kalau udah ada sekitar 700-an deh. Pokoknya di atas 500 orang yang main guys. Kalau udah di atas 500 tuh masuk 21.500. Nah ini kalau udah 1000 yang main, kurang lebih nih guys 1000 yang main itu tambah 43.000. Jadi kalau total ya guys ya, udah 1000 orang yang main, kita dapat 64.500 guys. Tuh lumayan ya guys ya, itu dari satu dunia. Apalagi kalau misalkan ada event, kita daftarin dunianya untuk event, kita bisa dapat tambahan guys kalau kita menang ya guys ya. Kalau nggak ada event, kita bisa masuk di polis yang di grup WhatsApp Uninya itu guys. Pokoknya kalian untuk pemula yang baru main game Uni, kalian bikin model aja yang bagus-bagus.
biar banyak yang beli. Ini modelku jelek-jelek sih guys. Nah terus dunia aku juga guys, ini nih kita lihat dulu guys, tas Black White YG ya. Ini udah 1200 orang guys yang kumpulkan tuh guys, di atas kiri ya guys ya, tuh ada 1,2k kumpulkan. Nah ini untuk dunianya guys, tuh baru 3 guys. Ini yang Unismart People ini tuh udah 7000 orang yang main. Untuk mendaki gunung ini udah 16000 yang main. Ini sama-sama udah dapet 64500 guys. Nah kalau yang karya dari kamu ini guys, ini masih belum sampai 1000, jadi ini belum dapat uang guys. Kalau udah 1000 yang main, ini baru kita dibayar guys. Nah ini isi mapnya ini, model-model kadang tuh ada yang ngasih aku gift gitu loh. Mereka bikinin aku model, jadi aku panjang di sini aja guys. Karena kan keranjangku nggak bisa muat banyak ya, ada batasnya guys. Jadi aku lampirin aja di sini guys, di map ini. Tuh, jadi kalau kalian bikinin model buatku, kalian chat aja terus kirim, nanti aku masukin ke map ini guys. Gitu. Cuman nggak bisa buru-buru ya guys ya, karena banyak yang harus aku kerjakan juga, banyak tugas. Oke guys. Kalau masih ada yang mau ditanya atau masih nggak ngerti guys seputar pendapat gimana sih cara dapat uang dari Uni, kalian bisa chat aku aja guys. Kalau emang masih kurang jelas, nanti aku coba bikinin videonya guys. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Nih aku kembali dulu ke depan guys. Nah ini untuk event model kereta api, aku ikutan guys, tapi aku nggak bikin kereta apinya guys, karena ini yang bertemakan kereta api tuh pasti udah banyak guys yang bikin kereta api tuh. Ya pemenangnya emang pasti yang bikin kereta api guys tuh. Kalau aku nggak bikin kereta apinya, aku bikin ini nih guys. Mana ya? Aku masuk di penghargaan partisipasi aja guys. Nggak masuk di juara-juaranya karena teman-teman yang lain tuh di Uni pada hebat-hebat guys, bikinnya keren-keren dah. Ini aku penghargaan potensi tuh, aku bikin jalan masuk stasiun. Jalan masuk stasiun Pasar Senen guys. Tamannya, bukan bikin keretanya tuh guys. Kalian bisa lihat ya guys ya, ini untuk penghargaan kualitas juga yang bikin hebat-hebat tuh guys. Sangat-sangat mirip dengan kereta benerannya ya. Ini nggak mandang usia guys, kadang pemenangnya tuh ada yang masih SD, SMP, SMA, atau udah lulus sekolah. Jadi nggak mandang sih guys, kalau emang karya kalian bagus tuh kalian bisa menang. Ini banyak kok guys teman-teman yang masih SD tapi udah pada sering juara. Itu mereka sangat luar biasa sih, hebat-hebat guys. Nah ini juga sedang ada event model tempat wisata lokal guys. Ini dari tanggal 29 Januari sampai 4 Februari. Jadi kalian bisa ikutan tuh guys. Nah terus ini event video proses pembuatan dunia ini mah udah lewat guys, udah abis ya, tapi ini bannernya belum diturunin. Ya jadi segitu dulu kali ya guys videonya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Untuk chat-chat Uni yang belum dibalas, mohon bersabar karena bukannya kadang suka lama guys. Nanti kalau aku ada waktu luang, aku balasin semuanya ya. Bye.